Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala muslim rahimahullahu ta'ala wa adama nafah fi ulumi syidarin amin. Wa kanat dan adalah hiya dia ay Rabi'atu Rabi'ah bintu Ismaila, ya, anaknya putrinya Ismail. Jadi ini Rabi'ah lain lagi, ya, ini bukan Rabi'ah Adawiyah, Rabi'ah bintu Ismail. Jadi memang di zaman dahulu banyak perempuan-perempuan yang seperti Rabi'ah Adawiyah. Ya, pantas zaman dahulu banyak ulama-ulama hebat. Kenapa? Ibunya hebat. Jadi seorang ibu itu hebat. Makanya kalau kita pengen melahirkan seorang anak yang hebat, ibunya harus hebat. Ibunya harus hebat. Kalau ibunya enggak hebat, babanya kiai, istrinya pelacur, dapatnya umpama, itu anak jadi enggak hebat. Babanya orang biasa aja, ya, tapi mamahnya seorang yang sangat ibadah. Insya Allah, ya, itu akan, ya, akan melahirkan anak yang hebat. Jadi ibu mempunyai peran penting. Makanya kalau ketika ada anak ngapa-ngapa sama anaknya ini itu, maka ibu banyak nangis. Ya bapaknya juga sama. Cuma ibunya harus banyak nangis karena ibu perannya sangat besar kepada anaknya. Ada tuh buku tentang ibu-ibu ulama. Ummahatul ulama. Menandakan apa? Peran ibu untuk anak sangat pengaruh besar. Pokoknya ketika ada anak ngapa-ngapa, begitu begini, masalah begitu begini, maka ibu banyak nangis kepada Allah. Jangan kita salahkan semua 100%. Dasar tuh anak kurang ajar banget. Jangan begitu. Orang tuanya banyak nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dosa ini, ya, gara-gara dosa ini anak jadi begitu. Minta sama Allah. Kenapa? Karena yang mempunyai kendali hakikatnya itu Allah. Jadi berangkat dari orang tua dulu. Jangan disalahkan anaknya semuanya. Kalau mamanya udah kayak begitu, bagaimana anaknya? Mamanya dinasihatin susah, ya anaknya. Jangan bilang gampang lagi, susah banget. Jadi ibu ini sangat menentukan. Jadi cari yang belum dapat, cari istri yang baik, yang akhlaknya baik. Saya, ya, ada orang, ya, dia menikahkan perempuan itu bukan karena apa-apa,
saya menikahkan kamu karena saya yakin nanti anak saya bakal soleh. Karena saya melihat kamu soleha sekali. Subhanallah. Saya menikahkan kamu bukan karena apa-apa. Saya menikahkan kamu karena kamu begitu soleh. Saya yakin anak saya dari kamu nanti soleh. Soleh. Wahai anak muda, faz bisa titin dari anak. Ini agama. Maksudnya akhlaknya, agamanya, akhlak yang dipandang oleh agama. Ibu punya peran yang hebat. Ibu punya peran yang hebat. Makanya kalau ada anak yang ngapa-ngapa, ibunya nangis kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lihat ibu Imam Bukhari, luar biasa perjuangannya. Banyak ibu-ibu para ulama itu. Tapi suami juga perannya banyak juga, ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana. Wa kanat iya dan adalah iya Rabi'atu Rabi'ah bintu Ismail, anaknya Ismail. Da'at ibna Abil Hawari. Rabi'ah mengajak ibna Abil Hawari ila tazawuji biha, kepada nikah dengannya. Ya, jadi perempuan ngajakin nikah laki-laki ini boleh. Tapi ini bukan sembarang perempuan, bukan sembarang ngajakin, ya. Beda dengan zaman sekarang. Perempuan maranin laki, ya. Yang kagak benar, ngintip-ngintip, lalu main yang haram. Kalau ini enggak, ada alasan syar'i. Kita lihat nanti apa alasannya. Boleh, enggak apa-apa. Lihat ada orang bagus, masya Allah. Kita lihat di sini. Li'annahu karena bahwasannya aisyakna keadaannya karena bahwa ada baginya. Ay Rabi'ata Rabi'ah zaujun qablahu. Rabi'ah, bagi Rabi'ah sebelumnya punya suami. Ay Ahmad, ya, sebelum Ahmad ibni Abil Hawari. Famata, lalu meninggal dunia suaminya itu. Ay zaujul awal, suami pertama meninggal dunia. Anha, daripadanya. Ay Rabi'ata Rabi'ah. Wa warisat, dan Rabi'ah mendapati waris. Minhu aizawni, dari suaminya. Malan jazilan, harta yang banyak. Suami kagak ada. Harta banyak, kan? Kalau min ngasih-ngasih aja, ngasih-ngasih orang aja, janda, fitnah gak tuh? Fitnah. Janda kaya, janda kaya, ibadawan, ibadah. Masya Allah. Kalau dia ngasih-ngasih orang aja, takut timbul fitnah. Apalagi yang dikasih ulama, takut dikata main apa gitu ya. Ada sesuatu. Maka fa'arodat, beliau ingin ay Rabi'atu Rabi'ah min ibni Abil Hawari, dari ibni Abil Hawari, ayatasodda ayatawajjaha, menghadap. Maksudnya apa? Mau melamar. Li'infaki dhalikal mali, untuk menafkahkan hartanya itu, ala ahli dini wal khairi, kepada ahli agama dan ahli kebaikan, fi'at amin wa nahwi, dalam makan, dalam memberi makan dan seumpamanya. Kenapa? Li'anna rojula, karena laki-laki, awfaku ay asraw, lebih layak, lebih pantas, lebih maslahat, lebih maslahat. Artinya lebih maslahat, lebih pantas, lebih maslahat, akan banyak kemanfaatan. Perempuan bukan gak ada manfaatnya,
Ini kalau laki lebih aslah, lebih mana? Kalau maslah itu apa? Banyak, bisa bisa banyak manfaatnya. Lidzalikal infaqi, bagi demikian itu menafkah. Sedangkan wal mar'atu, perempuan, ai boleh mar'ata boleh. Jadi mubtada lagi boleh. Wal mar'atu, kalau mar'ata atau karajula, mar'atu jadi mubtada lagi boleh. Wawnya istinaf. Wal mar'atu aqwamu ay adl, sedangkan perempuan itu lebih adil bi dengannya ay bizalikal infaqi, dengan nafkah itu. Ya. Kalau perempuan dibagi duit apa yang terjadi? Tapi enggak semua ya. Ya udah tahu dah ya, enggak usah diceritain ya. Falidzalika, maka oleh karena itu ahil ghoradil mazkuri, maksud tujuan yang tersebut itu, da'athu, maka Rabi'ah mengajak Ibnul Hawari bi ayyata zawwaja biha, untuk menikah kepadanya. Jadi perempuan ngajakin nikah kepadanya seorang laki-laki boleh, tapi dengan cara yang baik, yang saleh. Ya. Rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah tercurahkan kepada keduanya. Alaihim. Wa kana Ahmad awalan, adalah Ahmad. Nah, tentang Ahmad. Awalan mula-mula kari'a at-tazawuja. Ini Ibnul Hawari, Ahmad Ibnul Hawari. Mula-mula dia enggak mau nikah. Enggak suka nikah. Kenapa? Ya, enggak suka nikah. Lam, enggak mau diajakin nikah. Lama khotobathu Rabi'atu. Tatkala dilamar oleh Rabi'ah, baru-baru enggak mau. Ini bukan jual ya, jual mahal bukan. Ya, karena beliau udah ya, semangat ibadahnya luar biasa. Kenapa? Lima kana fi minal ibadati. Ya. Karena ada pada ya, Ahmad bin Hawari itu ya, minal ibadati, dalam keadaan ibadah. Jadi beliau lagi ibadah. Beliau lagi konsentrasi ibadah. Wa qala la wallahi, dan berkata Ahmad bin Al-Hawari kepada Rabi'ah, wallahi demi Allah, ma li himmatun fin nisa'i li syughli bi ahli, tidak ada bagiku semangat pada perempuan karena sibuknya aku dengan keadaanku, maksudnya keadaan ibadahku. Mohon maaf, saya lagi sibuk ibadah. Saya enggak ada kepengen untuk perempuan. Maafin ya. Faqalat, kata perempuan ini, faqalat, lalu berkata perempuan ini, Rabi'ah al-Adawiyah, ini sesungguhnya aku la ashgunu bihali minka wa ma li syahwatun, sesungguhnya aku lebih sibuk lagi dengan keadaanku daripada ente. Sibukan anak sama ente, Masya Allah. Ini berani ngomong kayak begini. Sibukan saya sama ente dengan keadaan ibadah, dengan keadaanku, maksudnya ibadah. Minka, daripada engkau. Wa ma li syahwatin, aku juga enggak ada syahwat sama ente. Wa ma li syahwatin, enggak ada bagiku syahwat. Artinya apa? Aku juga enggak ada syahwat. Ini juga enggak mau. Lakin tapi waristu malan jazilan min zauji, akan tetapi aku telah mewariskan harta yang banyak daripada suamiku. Fa aratu, lalu aku ingin antun fikohu. Fa aratu, ya, fa aratu, aku ingin antun fikohu, bahwa engkau nafkahkan harta itu ala ikhwanika, atas saudara-saudara engkau. Nanti kalau saya nikah kepada engkau, maka nanti harta ini engkau bisa nafkahkan, berikan kepada saudara-saudara engkau. Ya, enggak dikatakan di sini. Kan kalau enggak dikatakan di sini, kalau saya enggak nikah sama engkau, sama kamu, saya kasih-kasih aja harta kepada kamu, nanti kan fitnah. Fitnah enggak? Kemungkinan besar ada kita umpama dibagi sama janda kaya duit, kiai dibagi duit banyak sama janda kaya, gimana kira-kira? Orang kata apa kira-kira?
ada main mata katanya. Jadi menutup nggak apa-apa. Ya, memang kita begitu. Kita itu harus menutup kemungkinan-kemungkinan yang nggak baik di dalam sholat kita nih. Ya, umpama nih kita lagi sembahyang lalu batal. Itu kita dianjurkan dalam fikih ya, supaya kita melakukan sesuatu yang tidak menimbulkan fitnah. Mana ketika kita keluar dari barisan sholat ya, kita pegang perut kita. Nanti orang akan terpikir dalam benaknya, oh perutnya sakit ya. Atau kita pegang mulut kita ya. Nanti ketika orang melihat kita tanpa dia tanya, dia akan berpikir, oh mungkin mau muntah kali pegang mulutnya gitu. Itu apa namanya? Menutup ya, celah aib, menutup celah fitnah. Nah, itu boleh kayak begitu. Akan menimbulkan fitnah, tutup. Jangan biarin aja orang fitnah. Ini jangan begitu. Kalau kita masih bisa berupaya untuk menutupkan fitnah, tutupin. Jangan sengaja biarin aja yang tinggal benar. Eh, jangan begitu. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itu fitnah. Takutnya ente enggak kuat. Iya, kalau ente kuat memang fitnah itu enggak merubah takdir. Iya, kalau ente kuat. Kalau ente enggak kuat. Kata Rabi' Adawi, aku ingin bahwa engkau menafkahkan harta itu kepada saudara engkau. Wa a'rifu bika salihina, aku tahu kepada tentang engkau orang-orang yang soleh. Aku tahu engkau orang-orang soleh. Jadi beliau tahu kalau beliau adalah orang soleh. Saya tahu engkau orang soleh, makanya saya pengen nikah sama kamu. Masya Allah. Ya, ini perempuan punya duit banyak. Ya, punya duit banyak. Boleh kalau ada perempuan kaya, duitnya banyak, datang sama orang ulama. Ya, datang sama ulama, nikahin saya. Emang kenapa? Duit saya banyak. Ada triliunan. Sayang-sayang kalau nggak digunakan buat dakwah. Masya Allah. Kawinnya kan? Kawinnya yang ada? Ini sayang-sayang itu. Ya, ada janda soleh seperti ini, Rabi'ah al-Ada, Rabi'ah. Ini Rabi'ah Asy-Syamiyah ya. Masya Allah. Fayakunu li tariqun ila Allah Ta'ala, maka ada bagiku jalan kepada Allah Ta'ala. Dengan begitu aku punya jalan kepada Allah untuk mengalokasikan harta ini kepada yang baik. Faqala, lalu berkata Ahmad ibn Hawari, hatta astazina ustazi, sehingga aku ya minta izin dulu sama guruku, bahasa kita ya. Nanti entar dulu saya pengen minta izin dulu sama guru, boleh apa kagak? Ini murid yang baik begini ngomong sama guru ya, ngomong sama guru kalau mau kawin. Nah, di antara seorang murid memasrahkan dirinya kepada gurunya adalah dia ngomong segala sesuatunya, di antaranya masalah nikah. Dia datang kepada gurunya. Ya. Dan biasanya guru yang dia datangin itu guru yang paling dia untuk masalah nikah, guru yang paling dia cenderungin, yang paling dia sukai.
biasanya begitu. Dia datang minta izin mau nikah, minta petunjuknya. Dulu saya lagi mau nikah, itu saya datangin semua guru saya datangin. Ya, berusaha untuk ya, mencari berkah sama guru-guru. Minta izin, minta doa. Begitu kita sama guru, minta izin, minta doa. Ya. Karena doa guru itu doa orang tua. Guru itu orang tua. Entah dulu saya bilang guru dulu ya. Tahan dulu ya masa kita dulu. Padahal beliau udah jadi ulama ini ya. Ahmad bin Hawari orang besar. Faraja'a ila Abi Sulaiman ad-Darani. Lalu dia kembali, maksudnya datang kepada Abi Sulaiman ad-Darani, gurunya. Qala, ia berkata, wa kana yan'ani ani tazawuji. Adalah dia dulu pernah melarang aku, ya Abi Sulaiman, ya daripada nikah, melarang aku nikah. Wa yaqulu, dia berkata, ma tazawwaja ahadun min ashabi illa tahayyara, tidaklah menikah oleh seseorang daripada sahabat-sahabatnya kecuali akan terjadi perubahan atas dirinya. Emang begitu, orang kalau nikah pasti ada yang berubah. Dia bilang, enggak. Sekarang nih kita sebelum nikah rajin ngaji. Ntar udah nikah, mulai. Tadinya biasanya ada, enggak ada. Kemana sih anak? Lagi ngempok-ngempok. Lagi ngapain? Ini, macam-macam lah ya. Iya, ada yang bininya, abang ditarik aja tangannya, bang, mau kemana sih bang? Iya, begitu macam-macam dah, pokoknya macam-macam. Ada yang terbuai, yang lupa diri, ada yang begitu macam-macam. Jadi siap. Iya. Falamma sami'a Abu Sulaiman kalama, maka tatkala Abi Sulaiman mendengar kalam Rabi' al-Adawiyah, Abi Sulaiman gurunya. Jadi ketika Ahmad Ibn al-Awari ngadukan kepada gurunya yaitu Abu Sulaiman, gurunya mendengar cerita daripada muridnya tentang Rabi' al-Adawiyah, qala, maka berkata iya Abu Sulaiman Ibni Abi al-Awari kepada muridnya yaitu Ibni Abi al-Awari, kemarin kan dilarang untuk kawin, sekarang tazawwaj biha fa inna waliyatun, kamu nikah sama dia karena itu wali. Masya Allah. Jadi la ya'riful waliya illal waliyu, enggak kenal seorang wali kecuali wali. Tahu ini model wali. Kenapa? Khariqul ada. Mana sisi khariqul ada? Punya duit banyak, dia enggak habisin aja semua. Dia pengen sedekah dengan cara supaya hilang fitnah, dia nikah dengan siapa? Dengan ulama. Padahal dia enggak punya nafsu untuk nikah, tapi dia nikah juga. Ini enggak semua orang bisa kayak begini. Yang ada kalau punya duit banyak diapain? Dihabis-habisin. Itu umumnya manusia. Kharikul umum. Nah, begini. Makanya kalau ada yang begitu, tolak jangan. Jangan. Terima jangan. Ada lagi yang begitu. Kalau ada boleh bawa kemarin. Ya. Tapi jangan ngaku-ngaku ya. Mas, duit saya banyak mas. Mana duitnya? Ini pun pernah terjadi kepada siapa? Junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa kayaknya Khadijah? Sayyidah Khadijah kurang apa? Padahal Nabi umurnya berapa? 25 tahun. Khadijah
Ya, Sayyidah Khadijah umurnya berapa? 40. Lihat perempuan kalau 40 badannya gimana? Hah? Jangan 40, 30 aja. 40. Ada juga sih yang ini ada. Tapi kalau udah nikah kan beda. Khadijah kan begitu. Tapi Nabi bukan lihat itunya. Kemuliaan Khadijah. Sayyidatuna Khadijah bukan semata-mata nikah. Bukan semata-mata nikah untuk nafsu birahi, bukan. Untuk membantu dakwah Nabi. Panggilan Allah. Itu yang membuat Nabi mau. Dan suruhan dari Allah. Bukan enak nih gerondong. Bukan. Gerondong apa namanya? Bukan, bukan itu. Semata-mata Khadijah untuk menolong Nabi. Biar hartanya manfaat. Karena laki-laki aslah. Perempuan aqwam. Aslah lebih maslahat, banyak membantu banyak orang. Nah, wali, makanya Nabi mau. Kenapa? Orang baik. Sama Ibnu Awari ngadu sama gurunya, gurunya zauqnya hebat. Walaupun belum ketemu, enggak ngelihat langsung. Dia tahu omongan seperti ini, oh ini wali ini. Nikah. Masya Allah. Ini kalau ketemu, ya kalau mau nikah, ngadu dulu. Mukhlis ya? Ngadu sama guru, guru. Gurunya bilang, jangan nikah, jangan. Tapi kalau ngadunya sebelum ngelamar ya. Gimana nih guru nih? Jangan ngadunya udah ngelamar, udah ngelamar baru nanya, itu gimana sih ah? Ya guru kan gak enak bilang jangan, gak enak ya. Jadi datang sama guru belum ngelamar, gimana bagus apa kagak nih gitu. Ya. Wa akhbarun nisa'i salihati fi zamani salafi mutaqaddimina min amsali dzalika katsiratun. Dan berita-berita perempuan yang soleh-soleh di zaman salaf yang terdahulu min amsali dzalika katsiratun, itu banyak. Kita ketahui ya, ini jadi perempuan-perempuan yang seperti ini banyak di zaman dahulu. Dan kita lihat tadi, ya, betapa tidak solehnya Rabi'ah. Padahal Rabi'ah Asy-Syamiyah ini punya suami tadi, Ahmad Ibn Al-Awari, udah punya istri. Kemarin kita lihat istrinya ada berapa? Ada 4 sama beliau. Jadi rela aku datang kepadamu untuk menjadi istri yang kesekian kali. Untuk menjadi istri yang kesekian. Saya mau jadi istri engkau walaupun yang kedua, walaupun yang ketiga, walaupun yang keempat. Yang penting jadi istri engkau. Yang penting ini bisa harta jadi maslahat. Aku enggak ada syahwat dengan kamu. Kamu bilang kamu lebih, kamu sibuk dengan ibadah. Sibukkan saya, ibadah saya dengan kamu. Oh, ini kan wali. Bisa tahu itu. Masya Allah. Lebih sibukkan saya, ibadahnya daripada kamu. Subhanallah. Maka kalau ada perempuan kayak begini, ya, tolak jangan. Jangan. Masya Allah.
Kenapa? Wali min awliya illah. Nanti kalau kamu bilang jangan, diuji ntar. Mendingan terima aja. Enggak diuji. Karena Allah ya akan selalu menguji hamba-hambanya. Kamu bilang, saya sabar. Hati-hati, dikit lagi ujian sabar. Dan dia bilang, mudah-mudahan saya orang yang sabar. Wallahu a'lam bishawab, semoga laqiya an ba'dihim.